mau ngomong. Sedikit aja, sedikit aja. Enggak apa-apa, sebentar aja. Sebentar aja. Sedikit aja Karirin. Ini mobilnya mau lewat, ini mobilnya. Gimana, Mbak? Ada deh ya, masuk aja. Karirin kan jadinya mau Karirin mau komentar. Iya, Karirin sedikit aja. Seperti apa, Mbak? Makasih. Mbak sama teman-teman tadi, Mbak. Saya, Mbak. Galak amat. Heeh. Kita juga ajudan. Berarti memang kedua belah pihak sepakat untuk berpisah ya, Bu? Ya, keduanya sudah berkeinginan, berketetapan keinginan untuk berpisah. Alasan apa sih, bercerai? Apa sih alasan untuk berpisah yang... sendiri seperti apa? Memang sudah tidak ada yang bisa di... Ada permasalahan yang sudah tidak bisa didamaikan kembali ya. Perbedaan prinsip sudah memang tidak bisa disatukan lagi. Perbedaan masalah dan perbedaan prinsip sejak berapa lama? Sudah lama, sebenarnya saya itu sudah mengenal mereka berdua ya, dari sejak mereka pacaran. Jadi sudah lama sekali mereka berdua memang sobat-sobat saya, klien saya juga ya. Jadi saya mengenal sekali keduanya ya, baik Aldi maupun Ririn. Nah, memang Ririn itu sudah lama sekali, sudah beberapa tahun yang lalu itu, sudah sekitar hampir 5 tahunan lah ya. Memang sudah beberapa kali berkonsultasi dengan saya gitu ya. Tapi ya memang tetap dimintakan untuk mempertahankan gitu ya. Tapi memang mungkin permasalahan itu perbedaan prinsip yang memang sudah tidak mungkin lagi diselesaikan. Apa benar Bu ada orang ketiga Bu juga? Karena ada perselingkuhan nah, segala macam mungkin Bu. Benar ya Bu ya? Benar enggak sih Bu? Enggak ada lah. Ya. Nah, jadi dan itu sudah masuk materi perkara ya. Dan kita nggak usah berspekulasi apa. Oh jadi itu orang ketiga itu masuk materi perkara atau gimana? Oh, sekarang ini kita tidak memperbincangkan mengenai hal itu ya. Yang pasti adalah perkawinannya karena memang tidak ada lagi kesesuaian, ada permasalahan yang tidak bisa didamaikan. Mas Aji sendiri menuntut perpisahan dan hak asuh anak. Gimana nih Bu? Sudah masuk ke pokok perkara ya Mbak. Sekarang masih agenda mediasi dan kita hargai para pihak ini dua-duanya sudah hadir, sudah menghadiri mediasi, sudah menghadiri juga sidang perkaranya. Jadi ini sudah ada pertanda baik untuk keduanya. Berarti mediasi gagal dan memang kedua belah pihak sudah sepakat untuk bercerai. Berarti ya. Mari kita hargai aja proses persidangan. Kan memang hukum acara perdata tertutup ya. Mari kita hargai aja proses persidangan. Nanti kita lihat lagi. Alasannya Mas Aldi meminta hak asuh anak, kenapa Bu? Belum, kita kan tadi saya sudah sampaikan bahwa hukum acara perdata tertutup ya. Hari ini kita baru mediasi dan memang mediasinya itu adalah membicarakan mengenai permasalahan apakah mereka bisa untuk mencoba rukun kembali, tapi ternyata keduanya memang sudah berkeinginan.